Ruang Maha Kudus.
sebagai Allah dan Juru Selamat bagi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan hadir di dalam ibadah kami, sehingga kami boleh merasakan akan kasih-Mu, pembelaan, pemeliharaan-Mu boleh terjadi, sehingga di dalam ibadah kami dari awal sampai akhir, semua di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menyertai perjalanan kami dari rumah kami masing-masing sampai dalam rumah ibadah ini dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun, semua karena kebaikan Tuhan. Jika kami datang hari ini bukan karena satu kebetulan bagi kami, tetapi ada hati dari kami semua yang rindu untuk mengenal Engkau, bahkan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami Tuhan boleh ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi milik-Mu sekali untuk selama-lamanya. Engkau menyertai kepada kami dari awal sampai akhir, memakai seluruh hamba-hamba-Mu yang bertugas selama sore hari ini sampai kepada yang akan nanti membentangkan firman-Mu. Mari Tuhan tolong supaya Engkau pakai untuk boleh menjelaskan tentang firman-Mu, sehingga membuka mata hati kami semua untuk kami boleh lebih mengerti dan lebih memahami akan pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang belum datang, mari Tuhan tolong dalam perjalanan mereka Tuhan hentak sampai dalam rumah Tuhan ini dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tetapi kami tahu saat kami beribadah setan berusaha mengganggu kami. Sebab itu Tuhan, layakkan kami bersatu hati panggil nama Tuhan untuk mengusir segala setan pengganggu itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Setan pergi keluar, Tuhan menghancurkan dengan kuasa dalam Tuhan. Tuhan melindungi kehidupan kami, hati kami, dengan rumah kami beribadah dengan Tuhan, supaya dengan tenang kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami semua, mengizinkan kami untuk masuk dalam rumah Tuhan ini. Engkau sempurnakan ibadah pelayanan kami dengan kehadiran-Mu, dan kami melawaskan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami, terlebih sebagai mempelai pria surga kami, kami persembahkan, kami melawaskan doa ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Pagi yang sempat dibukalah setempat akan memberikan sambutan atau wajah buat kita semua. Monggo, pagi ya. Terima kasih kepada kita semua. Saya ucapkan selamat datang semuanya di tempat ini. Ya, saya sebagai tuan rumah, tadi selaku ketua KID, saya selaku ketua KID, sekarang saya selaku tuan rumah. Saya menyambut kita semua bisa hadir di tempat ini. Inilah rumah Tuhan, di tempat kita beribadah di tempat ini. Saya senang sekali melihat saudara-saudara bisa datang semua. Kita satu di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh sama-sama ada dalam rumah Tuhan ini. Ya, semoga kiranya doa kita, doa kami, saya, doa kami, juga doa seluruh tim yang ada, tidak hanya kita ibadah sekali ini saja, ya, tetapi kita semua bisa beribadah dimanapun Tuhan izinkan kita beribadah, kita bisa mengenal Tuhan, silakan kita beribadah, ya, mohon kemurahan Tuhan, kita semua dibukakan hati oleh Tuhan untuk kita bisa menerima firman Tuhan, menerima Tuhan. Kita mohon silakan kalau nanti teman duduknya nanti yang di belakang bisa ya berbeda, silakan ya, kalau bisa pindah lebih dahulu ya. Jadi terima kasih Mas Yusuf, terima kasih sebagai koordinator, Bapak Subur, terima kasih sebagai ketua tim garam dan terang dari dunia, dari Surabaya, garam dan terang dunia, dari dunia, dari surga. Ya. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk semua tim yang sudah bergerak, yang semua hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Saya sekali lagi mengucapkan selamat datang. Kami sangat senang menerima kita semuanya bisa hadir di tempat ini untuk kita bisa merayakan hari Natal bersama. Kalau ada kekurangan-kekurangan dalam kami melayani atau mungkin kami dalam mengucapkan selamat datang, mungkin dalam subuhan-subuhannya, kami minta maaf. Sebentar, saya foto dulu, saya lagi yang menunggu. Karena saya foto dulu, karena saya
bisa menerima kita semua hadir dalam rumah Tuhan ini. Semoga ini bukan yang pertama dan yang terakhir, tapi ini menjadi awal dari pengenalan kita akan Tuhan, untuk kita semua nanti menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Sebagai pujian yang pertama, mari kita nyanyikan Yesus telah lahir. Bapak Ibu, adik-adik nanti bisa mengikuti pujian ini di layar sudah ada teksnya, yang bisa monggo nyanyi bareng-bareng sama kita memuji Tuhan. Kelahirannya pun diakui oleh banyak manusia.
Namun mengenai keselamatan, tidak semua orang mengakui dan menerima keselamatan itu. Dan biarlah kita di sini belajar mengenal siapa Yesus itu, siapa Dia. Dia adalah Juru Selamat buat kita. Dia sudah lahir, Dia pun sudah mati, dan Dia sudah bangkit untuk menyelamatkan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Dia lahir untuk kami.
Ya, senang karena Tuhan Yesus hadir di sini. Amin. Puji nama Tuhan. Berkah atau berkah tidak identik dengan banyaknya duit, betul? Tidak identik dengan kekayaan, betul? Berkat itu istilahnya Tuhan memberkahi. Tuhan itu merestui. Kalau Tuhan itu merestui, apa-apa pasti ada damai. Hidup kita katakan pas-pasan, tapi kalau Tuhan Yesus hadir, Tuhan itu hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara, pasti damai itu luar biasa. Sejahtera itu pasti melimpah, dan hidup kita bisa menyenangkan tetangga kanan kiri, teman dekat kita, dan terlebih dari itu kita bisa menyenangkan Tuhan. Dengan menyenangkan Tuhan berarti kita sudah bisa melayani Tuhan. Melayani tidak harus di sini di mimbar atau main musik. Tidak semua orang bisa main musik. Tidak semua orang bisa berdiri di sini. Tapi dimanapun kita berada, kita bisa melayani Tuhan. Amin. Setuju? Sobat Tenggalek? Setuju? Sobat Terlalu? Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk bisa menerima firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Biarlah kalau kita ada di sini, itu adalah kesempatan yang Tuhan beri. Kalau kita ada di sini, kita bisa berkesempatan untuk mendengar suara hati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Hidup ini adalah
nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Tadi apa tadi? Sugeng? Sekonten. Ini ketahuan ini yang berbicara ini dari mana kira-kira ya? Dari seberang, belum jauh, dari Sumatera ini ya. Saya mendapat kesempatan, kami dari Isigil bersama dengan persekutuan Agape. Ini Pak Ketuanya mana ini Pak Ketuanya? Pak Yusuf? Pak Yusuf? Ini Ketuanya? Wah, beliau masih sibuk. Ini yang dari Trenggalek? Boleh angkat tangan kanan. Wah, mana dari Trenggalek? Shalom! Wah, suaranya gak jelas. Kaku kali ya? Shalom! Wah, dari Tulungagung. Kok diem-diem? Ini Tulungagung. Serempak, Shalom. Shalom. Itu tandanya, artinya damai sejahtera. Kita berterima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta di sini. Tadi Bapak Dian yang sudah mengizinkan memberikan tempat buat kita beribadah merayakan Natal. Semoga panjenengan semua boleh menikmati hari ini. Amin. Nah, biasanya kalau di dalam ibadah perayaan Natal itu selain ada pujian, nyanyi memuji Tuhan, juga kita mendengar namanya renungan Natal, ceramah Natal. Kita mengingat lewat kitab suci. Nah, temanya di atau kemarin beberapa waktu yang lalu saya tanya Pak Yusuf, kita temanya apa Pak Yusuf? Wah, temanya luar biasa. Temanya kebersamaan yang membawa damai. Bisa diulang Bapak Ibu? Satu, dua, tiga. Kebersamaan yang membawa damai. Semua mau damai? Mau. Mau ya. Sebelumnya kita baca dulu ayat Alkitabnya di dalam Lukas pasal 2. Mohon sediakan dari multimedia sebentar boleh membantu kita ya. Untuk boleh kita membaca, Bapak Ibu yang bisa membaca boleh membaca bersama dengan saya dari Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14. Lagi Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14. Oke, kalau tidak ada boleh. Oke, ada ya, baik. Yang bisa baca, wah, boleh baca keras-keras supaya sebelahnya bisa mendengar. Di sini ada janji yang luar biasa. Monggo, 1, 2, 3. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat 14, selagi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ayo semua bersama-sama. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada siapa? Kepada Allah. Tadi ditanya siapa yang mendapatkan damai? Mereka yang direstui oleh Allah. Mereka yang diperkenan oleh kita semua diperkenan oleh Allah.
Pak, aminnya cuma sebagian. Amin. Hari-hari ini kita ini memang lagi berkumpul untuk mendapatkan damai sejahtera. Bapak Ibu yang mungkin mengikuti, sekarang ada perang di mana? Oh, di Palestina, iya kan? Di Palestina ada perang antara siapa ini? Oh, Israel melawan Palestina. Waduh, kalau kita lihat perang itu ya, pung sana, pung sini, bangunan bertingkat, bangunan yang kokoh, roboh, hancur rata dengan tanah. Mau perang? Dunia butuh damai. Israel sana perang, gimana kok bisa perang? Ternyata ada orang-orang yang di tembaki, wah, akhirnya, oh, balas-balas, nah, itulah perang. Perang itu artinya tidak ada damai. Perang, wah. Terus kita sebentar lagi mau masuk apa ini? Negara kita mau pemilu. Wah. Siapa di sini penduduk nomor satu? Gak berani. Nomor 2. Loh, gak ada yang berani. Nomor 3. Oh, ada 1. Nomor 4. Ada nomor 4? Oh, gak ada. Nanti sebentar pilih calonku. Pilih, pilih itu. Wah, hati-hati. Bisa apa terjadi, Bapak Ibu? Adu domba, jotos-jotosan. Kita mau damai? Tadi yang nomor 1, nomor 2, coba salam-salaman dulu ya. Semua harus damai. Jangan negara kita negara penuh peperangan. Tetapi bicara peperangan tidak hanya terjadi di Palestina. Tidak hanya bisa terjadi di negara-negara, antar negara, tapi bahkan pusat kasih tahu, perang juga ternyata terjadi di mana? Di rumah-rumah kita, loh. Jadi benar tidak, Bapak Ibu? Bom meledak, bom apa? Bom emosi. Wah. Mana bapak-bapak? Ada di sini bapak-bapak? Kalau di rumah kopi tidak ada di pagi-pagi hari, mana kopinya? Wah, emosinya langsung meledak. Waduh, ibunya bawa kompor gas, dibuka kompor gasnya, amarah bapaknya langsung terbakar. Wah, piring terbang. Good. Pernah lihat piring terbang nggak, Bapak Ibu? Siapa yang pernah lihat piring terbang? Nggak pernah ya. Gelas terbang pernah? Apa yang ada? Yang ada apa? Apa? Api unggun. Oh, yang meledak. Rumahnya yang tiba-tiba tadi tenang, sekarang tiba-tiba semua perlu apa? Kita perlu damai. 1, 2, 3. Damai. Oh, ada di sini namanya damai? Kita semua perlu damai. Ya, jadi tidak hanya di Palestina. Nah, sekarang
kita mau bertanya. Ini perlu damai atau perlu makanan? Makanan oke, damai juga? Damai sejahtera. Damai sejahtera artinya tidak ada peperangan. Tidak ada peperangan di rumah. Tetapi Bapak Ibu, ternyata ketika kita diam-diam begini, itu bisa terjadi peperangan. Terjadi di dalam. Apa? Di dalam hati kita, di dalam batin kita, bisa terjadi peperangan. Coba kira-kira siapa yang pernah hatinya mengalami peperangan di dalam hati? Ayo, ada apa? Ada di sini? Semua damai. Damai benar? Hatinya damai? Ada enggak pernah di hatinya? Kelihatannya damai. Kelihatannya damai. Berarti bisa pura-pura ya? Oh, bisa pura-pura. Wajahnya senyum, iya. Wajah kita ini senyum-senyum semua. Tapi hatinya tunggah bulana, penuh peperangan. Kenapa? Mengapa? Ada peperangan batin. Ada ketakutan. Apa mana? Ada keraguan. Ada kecurigaan. Ya toh, hatinya tidak ada damai. Nah, kita mau dengar hari ini adalah bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera. Siapa di sini yang mau merindukan damai? Coba angkat tangan kanan, jangan angkat kaki ya. Wah, banyak lumayan. Oke, merindukan damai. Tadi kita baca ayatnya dikatakan bahwa siapa damai manusia yang diperkenan Allah, manusia yang direstui oleh Allah. Tetap ingat, kok kita tidak memiliki damai? Ingat bahwa tidak semua orang memiliki damai, terutama di dalam batinnya. Siapa kira-kira yang tidak memiliki damai ini? Siapa yang tidak mungkin memiliki damai sejahtera? Maka Alkitab mengatakan bahwa tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang yang fasik. Bagi siapa tidak ada damai sejahtera? Bagi orang-orang fasik. Waduh, salah kamar aku ini. Coba kita baca Yesaya 48 ayat 22. Ya, Bapak Ibu yang bisa baca, monggo dibaca lagi ya. Nanti dibaca ingat-ingat, mana tahu nanti ada undian, ada hadiah bagi yang bisa lo nanti bicara. Nanti ada acara lagi setelah ini. Senang semua? Coba, yang senang boleh tepuk tangan. Senang? Ayo kita coba baca Yesaya 48 ayat 22. Oke, minta tolong boleh ditampilkan ayatnya. Bapak Ibu, coba kita baca bersama-sama ayat 22. Yang kuat, 1, 2, 3. Ayat 22, 1, 2, 3. Tidak ada damai sejahtera. Satu, dua, tiga. Tidak ada damai bagi orang-orang. Kasih itu apa ya?
fasik itu artinya orang-orang jahat. Yang hidupnya jahat. Jahat kepada itu kepada siapa? Jahat karo siapa? Coba jahat kepada siapa? Kepada sesama. Kepada siapa lagi? Ada keluarga. Siapa di sini penjahat? Wah, semua ini adalah orang-orang baik. Amin. Oh, puji Tuhan. Tidak ada damai bagi orang-orang fasik, orang-orang penjahat, orang-orang yang melakukan kejahatan. Tidak mungkin ada damai. Kenapa tidak damai? Karena Allah tidak merestui orang-orang yang hidupnya jahat. Ini umpamanya bapaknya, Pak, mau anakku mau pergi. Doaku ya. Papanya apa? Ah, pergi aja. Kenapa? Si anak hidup dalam kejahatan. Coba kalau anaknya hidup dengan baik di hadapan orang tua pasti merestui apapun yang dikerjakan oleh anak-anaknya. Jalan orang jahat tidak direstui oleh siapa? Oleh siapa orang jahat? Wah, orang baik. Siapa di sini pernah misu-misu sama tetangga? Anak-anak ada? Oh, pada ketawa semua. Ah, lebih berarti masih ringan itu kelas beratnya, kelas berat lebih berat lagi. Siapa yang pernah ngambil tanpa permisi bini tetangganya? Ada? Oh, gak ada. Wah, puji Tuhan. Siapa yang pernah di jalan lihat sesamanya lagi butuh pertolongan, dibiarkan aja? Ya, Noah itu udah minta. Ada? Itu juga kejahatan. Tahu berbuat yang baik tapi tidak mau menolong. Bagaimana? Banyak ya. Ada satu contoh. Dia direstui oleh Tuhan, hidupnya baik. Namanya siapa? Raja Daud. Pernah dengar Daud? Siapa yang pernah Daud? Tahu pernah kisah Daud? Mana sih pernah Daud? Kenal Daud? Pak, siapa di sini yang pernah kenal Daud? Pak Yusuf, mana Pak Yusuf? Kenal Daud, Pak? Kenal? Oh, Yusuf ya? Emang pergi ke Palestina ya? Tapi tahu ya, tahu. Daud, ada ditulis ya Daud. Musuh Daud paling hebat siapa? Yo, coba saya tanya. Siapa musuh Daud paling hebat itu? Namanya siapa? Siapa? Goliat. Wah, hafal ya. Daud kecil bisa mengalahkan orang yang luar biasa. Namanya Goliat raksasa. Bisa dikalahkan hanya dengan batu kecil. Kok bisa? Hidupnya direstui oleh siapa? Oleh Tuhan. Hidupnya berkenan kepada Tuhan. Apapun masalah kita Bapak Ibu, apapun pergumulan kita, kalau kita direstui oleh Tuhan, pasti Tuhan bela. Ada amin? Tuh, ini rame-rame. Jadi jawab seperti gak ada orang di sini ya. Kalau hidup kita direstui oleh Tuhan, apapun persoalan kita, Tuhan akan bela. Ada amin? Senang ya Raja Daud ya. Raja Daud senang. Dia diberkati oleh Tuhan. Dia diperkenan oleh Tuhan. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul 10 ayat 32. Yo. Mari kita baca Kisah Rasul 10 ayat 32. Ayo kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu.
Mari kita baca Kisah Rasul 10 ayat 40 ya. Selesai saya sebentar dulu ibu ya. Pasal 13 ayat 22, nah ya. Pasal 13 ayat 22 cepat kita baca ya, Bapak Ibu. Daud Ilyas orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Wah, luar biasa itu gambarnya. Goliat yang raksasa bisa dikalahkan hanya dengan apa yang dinamakan di proses ini? Ada. Ketampar itu apa jadi itu? Oh ya, itulah tadi dia. Bisa dikalahkan, coba bayangkan. Coba kita baca ayat 22, 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja merdeka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendak. Jadi bagaimana saya berkenan tadi bahwa damai itu hanya bagi orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan, hanya bagi orang-orang tadi kata Pak Musa yang direstui oleh Tuhan. Mau direstui oleh Tuhan? Coba kalau direstui oleh Tuhan, langkahmu, rezekimu, coba kalau lagi jalan ngamen, wah, lagi nyanyi, suaramu didengar orang itu enak gitu. Wih, suara enak, luar biasa. Lagi kerja apa lagi, Bapak Ibu? Kerja apa? Dagang, jualan, jualannya laris. Apa lagi? Anak-anaknya sehat, tidak ada sakit penyakit. Diperkenan oleh bagaimana caranya melakukan kehendak Tuhan. Tapi saya tanya sekarang, siapa tadi yang semuanya hidupnya benar? Ada tidak di sini? Gak ada. Terus bagaimana dong? Apakah Daud ini orangnya sempurna? Daud kita tahu dia bisa mengalahkan musuh, raksasa Goliat dikalahkan. Tapi kalau gak kita, pernah tidak Daud berbuat dosa? Ayo yang tahu kisah Daud. Ayo, siapa yang pernah dengar kisah Daud? Coba angkat tangan kanan. Yang baca, pernah baca? Gak pernah Bapak Ibu baca, belum ya? Belum. Tak ceritaku ya. Daud itu loh menggantikan Saul. Daud ini seorang yang diperkenan. Sebenarnya dia itu tidak layak jadi raja. Anak bungsu kecil, tidak dihargai sesama. Orang kecil Bapak Ibu seperti kita. Orang tidak peduli mau lewat. Cuma kalau pejabat datang, Pak Jokowi lewat, bagaimana Bapak Ibu? Kita semua lari-lari dong mengejar dia. Aku mau lihat Pak Jokowi, Pak Jokowi. Wah. Apalagi kalau di Pak Jokowi pasti masuk TV viral. Nah ini Daud kecil, kerjanya di mana Daud? Kerjanya Daud cuma di pajang, di hutan tuh loh, di hutan menggembalakan domba. Dombanya berapa banyak? Cuma 3 ekor dombanya. Maksud di jalan-jalan 3 ekor jual aja. Sangat miskin kecil, tak berarti. Tetapi dia sungguh-sungguh berusaha untuk memperkenankan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia melakukan kehendak Tuhan. Lalu diangkat menjadi apa? Raja atas Israel. Menjadi raja yang mengalahkan banyak musuh. Makanya bisa Israel berdiri sekarang gara-gara Daud. Jadi jangan salahkan Israel sana. Itu gara-gara Daud. Masa kita serahkan Nabi Daud? Daud itu seorang Nabi, raja. Nah,
Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah hidup Daud ini hebat, jadi raja. Duduk di mana raja itu? Duduk di tahta. Dia sama seperti kita, dia bisa hilang, dia bisa salah. Dia berdiri di atas rumahnya, rumahnya dalam tembok seperti gereja dari atas dan ke bawah. Ada orang? Kalau lanang ke lanang lihat gak apa-apa, ini lanang lihat. Lalu dia menginginkan, itu istri orang, dia ambil dari istrinya. Marah Tuhan atau tidak Bapak Ibu? Marah enggak Tuhan? Seperti itu, kan ketiga. Tuhan murka. Lalu Tuhan utus Nathan, namanya seorang nabi. Hai Daud, kamu telah berbuat dosa, kamu sudah melanggar firman Tuhan, kamu sudah tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa aku itu perbuatanmu tidak direstui oleh Tuhan? Lalu apa kata Daud? Kalau Bapak Ibu kita ditegur, oh kamu berdosa, kamu berbuat salah, firman Tuhan datang, kamu rasanya hatinya ditegur, Roh Kudus bekerja, hatinya ditegur. Apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Dia bukan melawan, hei dari Nathan, kamu itu nabi kok ya, aku itu raja loh, macam apa ini? Enggak. Ini Daud, dia tahu, dia sadar, dia berbuat dosa. Kalau Bapak Ibu penjenengan semua berbuat dosa, rasa gak dihantam? Rasa. Rasa. Kenapa kita berdosa bukan kepada sesama saja? Ketika kita berbuat dosa, kita berbuat dosa kepada siapa? Sang Pencipta. Daud menyadari, dia mengatakan, aku orang berdosa, dia tidak mau merasa dia raja, dia minta ampun. Dia mengaku dosa. Dia jujur, aku salah. Lalu apa? Kata Tuhan. Tuhan itu marah enggak kalau kita mengaku dosa? Kira-kira kalau kita mengaku dosa, Tuhan ampuni tidak? Yang tidak ampuni itu siapa? Yang tidak mau mengaku dosanya. Tuhan Maha Tahu. Kita belajar jujur, rendah hati di hadapan Pencipta kita. Kalau kita mau direstui, hidupmu mau didamaikan, hidupmu mau diberkati. Ayo jujur. Sampai Raja Daud tulis, belum tulis ayat-ayatnya. Coba kita baca Mazmur 51. Dia tulis, dia ngaku. Bayangkan Bapak Ibu kalau berdosa, Bapak Ibu berdosa, terus ngaku dicatat di koran, mau tidak? Siapa yang mau mengaku dosa? Aku mau mengaku dosa Bapak Pendeta. Aku mau mengaku dosa Pak Yusuf. Oke Pak Yusuf, ambil kertas, dicatat, direkam. Direkam, disebarkan bro di media sosial, medsos jadi viral. Siapa yang mau coba angkat tangan? Gak ada yang mau kau. Kenapa? Isin. Malu hidupku dipermalukan. Dia Raja Daud ini loh, jujur sampai mau hidupnya dicatat di Alkitab ini, ditulis banget ribuan yang tahu yang lalu sudah dibaca sampai sekarang semua orang, banyak orang tahu Daud berbuat dosa. Mengapa dia mau berbuat begitu? Supaya jadi contoh buat kita. Orang raja, raja saja mau merendahkan hati, ngaku dosa, dosa di depan Tuhan. Masa kita cuma orang kecil, mencili air, dan mau mengaku dosa? Itu namanya sombong. Orang yang rendah hati mau mengaku dosanya. Dan ini coba kita lihat, bayangkan Raja Daud mengaku dosanya dicatat hitam atas putih, viral sedunia tahu. Coba kita baca Mazmur 51 ayat 1 sampai 6, yang bisa baca, oke.
Kita baca bersama-sama ya, Mazmur pasal 51 ayat 1-6. Ya, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsuba. Apa katanya ayat 3? Kasihanilah aku menurut kasih setia, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah aku dari dosa, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosa. Ini sampai di sini dulu. Raja Daud, aku sendiri sadar akan dosa dan pelanggaranku. Orang gak tahu tadi kita wajahnya senyum, wajahnya sumringah, dalam hati penuh dengan perang, perang batin. Kenapa? Dosanya banyak. Oh, gak ada dosa, iya, disembunyikan dalam-dalam. Aku sadar akan dosaku. Loh, kok bisa sih dosa itu kok bisa berbunyi di dalam hati berperang? Mengapa juga ayatnya yang ke-6? Kenapa ayat ke-6? 1, 2, 3 yang keluar. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Dosa itu akan dihukum. Kenapa hati kita berbunyi, hati nurani berbunyi? Karena nanti semua dosa akan dihukum. Mungkin kita tidak viral seperti Raja Daud dosanya, tapi hati kita penuh dengan catatan-catatan dosa. Makanya hatinya gelisah, nggak bisa tidur sini, putar sana, putar sini. Aduh, aku susah lupakan ini dosa-dosa aku. Aduh, kemarin, goblok. Supaya apa? Supaya hatiku tenang. Sesungguhnya ayat 7, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandungi. Hidupnya penuh dosa bahkan sejak dari rahim. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam pagi, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmah kepada. Tapi hari ini janji ibadah kita ini adalah ada damai bagi kita semua. Amin. Dari mana damai itu? Saya mau sampaikan sebagai bagiannya. Raja Daud mengaku dosa, dan Tuhan memberikan ke dalam hatinya kebenaran dalam hati. Hati yang tadi penuh tuduhan, sekarang setelah dia mengaku dengan jujur, maka diganti dengan kebenaran. Wah, luar biasa. Semua dosanya ketika dia jujur, dia semua dihapus. Semua perang batinnya selesai. Perang batinnya ditutup, selesai. Karena dia sudah mengaku dengan jujur. Segala dosa telah. Nah, kalau nanti mengaku jujur, banyak bekerja sama orang-orangnya. Gak ada yang mau? Oh, ada 1, 2. Siapa yang batinnya pernah berperang? Coba di dalam hati mengaku dengan jujur. Siapa yang pernah berperang dalam batinnya?
Kok bisa kesampaian pun? Nah ini yang mau saya sampaikan sebagai terakhir dalam 2 Korintus 5 ayat 2 Korintus pasal 5 ayat 21 sampai sebentar saja. 2 Korintus 5 kita baca ayat ke 21 atau ayat 20 kita baca ya. Ini damai yang mau kita dengarkan dalam berita Natal ini. Saya bacakan ayat 20 dari 2 Korintus 5 ayat ke 20 dan 21. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan bagaimana caranya? Ayat 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatkan menjadi dosa karena kita semua, supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh. Kok bisa Yesus? Sebab ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Kristus, Mesias, Al-Masih sudah datang ke dalam dunia. Dia datang membawa damai. Dia tidak berbuat dosa. Kenapa dia menderita di salib? Supaya dia menanggung segala dosa kita. Supaya dia mengatakan sudah selesai. Peperangan dalam batinmu selesai kalau kau percaya Yesus Tuhan mati bagimu, bagi dosa-dosa. Tidak ada yang bisa menyelesaikan damai itu kecuali hukuman malah jatuh. Dan itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Dialah menjadi korban perang. Dia menjadi korban perang. Dia mengalami serangan murka Tuhan di kayu salib. Sampai dia berteriak, ampunilah mereka Bapa, ampuni mereka. Dan sudah selesai. Semua dosanya sudah dibayarkan dengan Yesus. Asal kamu jujur mengaku, aku orang Yesus, ampuni aku. Dosamu diganti dengan kebenaran. Inilah yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu, mungkin kau mengalami hari ini damai itu jauh. Yang ada adalah pertengkaran di dalam rumah tangga, pertengkaran di tempat pekerjaan, pertengkaran di dalam batinmu, pertengkaran dengan sesama. Tapi lebih dahsyat lagi kalau kau bertengkar terus bermusuhan dengan Sang Pencipta. Hidupmu tidak direstui, hidupmu akan susah dan susah. Tapi hari ini ada damai sejahtera, damai dalam batinmu, sejahtera dalam hidupmu. Asal yang kau mau percaya, jujur, Yesus Tuhan, kamu sudah mati bagiku, aku mengaku dosa, aku mau dipertemukan. Amin. Saya mau ajak dengan musik boleh masuk ke depan. Ini kan sebuah pujian. Tuhan selalu akui. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar pujian ini. Yang belum bisa, kita baca sebentar ya. Waktu sedikit lagi kita pakai. Mungkin ada ujiannya ya sini. Tuhan selalu ampuni. Bapak Ibu, biasa kita setelah renungan firman, maka kita akan bernyanyi. Bernyanyi ini apa? Untuk kita mengingat kembali renungan firman Tuhan. Dan tidak hanya itu, kita mau dengan nyanyian itu sebagai doa. Jadi berdoa itu tidak hanya lewat suara kita, lewat seperti yang berdiri ada doa, tapi juga dengan pujian ini kita mau berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu ampuni segala dosa-dosa.
nyanyi itu enak, harus berdiri loh. Seperti saya ini berdiri biar enak. Yuk coba, go. Berdiri, di tempat saja. Yuk coba berdiri ya, sebelah kanan saja. Mohon dibantu Bapak Ibu kita yang mengisi. Oke, Tuhan selalu aku lihat. Semua manusia, semua ini keluarkan deh. Nanti sebelah, enak besok juga. Ini dengan rata. Thank you.
dari hari ke hari mungkin boleh semakin layak dan terhormat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kamu dan juga doa kamu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, ini biasanya kalau pasar Natal ada namanya malam kudus, kita menyalakan lilin. Kita menyalakan lilin, nanti baru tiup ya setelah dinyalakan. Jadi kita akan nyanyi malam kudus. Kita akan menyalakan lilin kita, dan nanti Bapak-Bapak dari belakang nanti akan membantu sambil kita menyanyikan malam kudus. Dan nanti dalam kesempatan ini kita akan menyalakan lilin juga di depan, dan ada perwakilan-perwakilan. Sebelumnya saya sampaikan, nanti yang mewakili adalah dari Miskin, Pak Ketua, Pak Subur, Pak Ninja Kukus, Pak Desa, nanti boleh masuk ke depan menyalakan lilin. Nanti juga sudah disediakan nanti Pak Gubala, Pak Desa Gak, nanti masuk ke depan, Pak Yusuf. Sudah lima ya, kemudian mewakili dari kesempatan di tempat ini. Nanti saya juga ikut. Kita mungkin ada mau kejaman saja. Jadi sekali lagi, nanti Bapak Ketua, Bapak Gala, Pak Min, Pak Yusuf, Pak Egesna, mohon izin menawar ini dari kesuruhan malam kudus. Kita pamit dulu.
menyerahkan dirinya di mahkota supaya jemaat kita. Mari kita berdoa menghadap kepala. Biasanya kita masih berdiri, tapi terserah Bapak Ibu kalau mau berdiri monggo ya. Siapa yang mau berdiri monggo silakan, yang duduk juga enggak apa-apa ya. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa. Kita berdoa mengakhiri ibadah kita. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu dan sudah tolong saya kami. Yang kiranya segala persembahan kami berkenan kepada Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, kiranya menjadi ibadah, berbawa harum bagi semua seru kami yang berkenan. Boleh diampuni kami semua. Dan sebentar kami akan melanjutkan acara kami. Tapi karena kami ibadah ini mulai saat ini, biarlah berkat turun atas kami semua. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak-Nya Yesus Kristus serta damai sejahtera dalam persekutuan Roh Kudus akan turun atas engkau semua mulai hari ini sampai hari sudah terbalik kedua. Terimalah berkat ini dan pulanglah, jadilah berkat, hiduplah di dalam damai sejahtera Allah dalam nama yang besar dan mulia, itulah nama Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja, Tuhan Juru Selamat, Raja dari surga, yang kiri badan yang percaya berkata, amin. Saya serahkan kembali ke acara untuk melanjutkan dalam acara perayaan Natal. Silakan. Get it!
Tadi Pak Jari buat terangin pemulaan aja.
nyanyikan. Ayo, kan dari Tegalek. Ayo, Pak Don. Kado Gusti, 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 K
Kita menghargai tempat ibadah, kita menghargai rumah Tuhan. Terima kasih. Satu.